guys, inilah Alfia Muhadi, seorang pendakwah yang selalu memperjuangkan nasib perempuan. Menurutnya, negara akan menjadi baik bila perempuannya baik dan terdidik. Karena itu, begitu lulus dari Sekolah Guru Muhammadiyah Yogyakarta, ia pun masuk organisasi perempuan untuk membantu sesamanya. Bersama wanita taman siswa, mereka mengajar perempuan rakyat bawah agar terbebas dari buta huruf dan sikap rendah diri. Selain mengajar, Alfia juga rutin berdakwah. Ia sering berdakwah tentang kedudukan perempuan dalam Islam yang tak hanya sekedar menjadi teman di belakang suaminya. Setelah kemerdekaan, Alfia bertugas memberikan penyuluhan perkawinan dan kursus keterampilan pada anak perempuan. Atas keaktifannya di bidang sosial, pemerintah pun menganugerahinya Satya Lancana Kebaktian Sosial.